Saya yakin di episode tadi benar-benar membuat bunda-bunda merasa sangat bahagia, dimana pada akhirnya Davri bisa pulang dan mempermalukan Mama Nadia di hadapan banyak orang, bahkan di hadapan para teman-temannya sendiri. Tentu ini akan menjadi pukulan telak bagi Mama Nadia, yang mana sebelumnya dia sudah sangat yakin bahwa Davri telah meninggal. Gimana nih kalau menurut bunda-bunda, kira-kira apalagi yang akan Davri lakukan untuk membongkar kejahatan Mama Nadia?